Hey, apalagi di Vino ke Karbin Part 2 karena nggak nemu ATM, jadi aku bayar dulu semua. Terus makannya udah ada di meja. Jadi untuk mempersingkat waktu karena di restoran lagi juga. Jadi ya beli pertama kolak panas. Kolak panas ya. Kolak panas. Gimana rasanya? Aneh kan? Coba aja. Ya, rasa kolak tapi sodanya itu simple. Terus berikutnya tahu bau. Jadi kenapa dia tahu bau? Baunya enak, kayak amis. Dibuat dari kedelai tapi direndam lebih lama. Oh iya, ini street food, jadi harganya lumayan, ya begitu murah ya. Langsung kita coba ya. Pahit-pahit. Ada rasa asamnya. Tapi enak sih bumbunya. Bumbunya gak kalah sama resep KFC. Itu harganya atau lucu ya. Jadi paprika biasa, jamur biasa, sate kambing katanya, sosis babi, terus ini sate kambing. Jadi siap untuk ini makan bakar-bakar. So coba aja. Pertama, kamu biasa aja sih ya. Juara sih jamu. Dibakar. Coba kalau 500-an juga ya tahu gue. Nah, terus Afrika. Sebenarnya sama aja sama paprika biasa, tapi karena ada bumbunya jadi lebih enak dari paprika biasa. Kok ngomong apa ya, nanti pasti diprotes Kiki lagi. Nah, ini masih lebih kecil. Ini masih lebih kecil dari you know. Oke. Yang mikirannya. Kelezatan hakiki. Tuh, dagingnya tebal banget. Proses buatan rumahan memang beda. Terus berikutnya ada kambing. Kecil banget ini. Biasa aja. Ada aneh ya. Oh, sekarang pas forward banget ya. Kalau di restoran sih, jadi maaf kalau ratingnya jelek. Tapi udah jelasin orang kayaknya. Oke, di rating ya, kira yang paling gak enak kayaknya ini. Yang paling lezat sosis, jamur. Tidak.
sosis ya. Sosis. Enak. Cuman pola. Never again. Enaknya banget sih. Sisanya ya. Oke. Okay. Nanti videonya makin panjang. Kita lihatin orang lagi. Jadi udah sampai dulu di sini. Part 2-nya singkat, padat, jelas, tepat. Dan sekarang waktunya bisa makanan. Oh ya, selain tahu hitam aku dikasih tahu coklat juga, tahu normal, ya yeah. Itu deh, tahu kejerot khas Arbin. Anyway, bye bye. Terima kasih.